Bilang sama si Fatah, ceweknya udah ada yang ngurus. Gua. Akila. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, nampaknya Akila sekarang ini mulai melamun-melamun memikirkan Mohan. Jangan ngomongin gue dong. Akila. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Enggak kok. Dan nampaknya Zara juga tahu ya kalau ternyata sekarang ini Akila mulai jatuh cinta pada Mohan. Berusaha cari masalah, jangan mancing emosi gue lewat Akila. Dan ternyata benar saja, di dalam pikiran Akila sekarang ini cuma Mohan, Mohan, dan Mohan. Apalagi perhatian Mohan yang luar biasa. Bahkan Mohan, cowok gue sendiri, udah kayak gak ada tertarik-tertariknya lagi sama gue. Sementara itu terlihat Raisa yang begitu sangat geram karena sekarang ini Mohan gak perhatian lagi kepadanya. Mulai hari ini, gue harus jadi diva lagi. Terserah resiko apa yang harus gue hadapin. Kemudian Raisa pun memantapkan hatinya untuk menjadi diva lagi di asrama 9 ilmu bagaimanapun caranya. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Fatah yang sedang berusaha menenangkan Akila, tetapi Akila semakin menjadi-jadi. Kali ini kau usah mengambil aku lagi. Dan kelihatannya memang Akila ini udah benar-benar sangat kecewa kepada Fatah. Fatah. Bahkan ketika Akila berlalu pergi, dia minta kepada Fatah supaya jangan pernah lagi mengejarnya. Gak usah kejar aku, Fatah. Aku capek. Tetapi tentu saja gak bisa ya, karena bagaimanapun Fatah itu juga sayang banget sama Akila. Kayaknya dia peduli banget sih sama lo. Soalnya dia tahu semua tentang lo. Kemudian adegan terakhir ya, terlihat di sini Akila lagi duduk santai bersama dengan Zara. Dan ternyata sekarang ini Akila lagi mancing tentang perasaan Zara kepada Fatah. Dan nampaknya juga Akila itu tahu banget ya kalau Fatah tahu banyak perihal Zara, dan sepertinya Fatah itu memang suka sama Zara. Tetapi apakah nanti Zara akan terus terang berkata kepada Akila kalau Zara itu juga suka sama Fatah? Simak kelanjutan Asmara Gen Z bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sepertinya bakalan semakin seru, jadi jangan lupa buat kalian nonton terus Asmara Gen Z. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.